Terima kasih, Lur. Masih menyaksikan Borgol bersama saya, Bang Jack. Pantauan terakhir nih. Masyarakat Tanjung Jabung Barat kerap antri di sejumlah pangkalan gas yang ada di Kota Kuala Tungkal untuk mendapatkan gas 3 kg. Terkait hal ini, pihak Diskoperindak menyebut ini dikarenakan keterlambatan pasokan gas dari Pertamina ke agen dan pangkalan nih. Meski demikian, Diskoperindak pastikan gas 3 kg tidak akan langka lagi nih. Ini selain BBM, ini selain kenaikan BBM, gas juga susah nyarinya, Lur. Waduh, kacau. Mana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jack. Kebutuhan masyarakat akan gas 3 kg di Kabupaten Tanjung Jabung Barat cukup tinggi, hingga membuat antrian panjang di pangkalan ketika adanya gas masuk. Terkait hal tersebut, Kabid Perdagangan dan Pasar Diskoperindak Tanjung Jabung Barat Marhali mengatakan, sejauh ini dari pengawasan pihaknya, untuk saat ini gas 3 kg di pangkalan dinilai aman dan selalu tersedia di pangkalan. Akan tetapi, hanya terjadi keterlambatan jadwal pengiriman gas 3 kg dari agen menuju pangkalan. Dirinya mengatakan dalam satu kali masuk gas di setiap pangkalan ada yang 160 tabung maupun 560 tabung. Sedangkan animo masyarakat dalam membeli gas 3 kg cukup tinggi, terusus masyarakat yang ada di Kota Kuala Tungkal. Meski demikian, ia meminta pihak pangkalan gas untuk sportif, yakni dahulukan masyarakat sekitar pangkalan gas dan sisanya baru masyarakat dari luar pangkalan gas. Pertama, kita sudah melakukan pengawasan terhadap pangkalan, dan beberapa pangkalan sudah kita cek untuk distribusi gas ini. Ternyata masih mencukupi. Yang kedua, kita berharap untuk perpangkalan agar kitanya layani dan masyarakat sekitar, dan nanti kata jangan sampai ada kelakan LPG ini. Itu harapan kita bersama. Ya, yang harapan membutuhkan begitu. Ya harapan begitu. Ketika memang sudah terlayani, baru apa untuk masyarakat lain, Bang, ya? Ya minimal masyarakat kita dulu, sesuai dengan area kita di mana tempat kita pangkalan kita berdiri itu layani dulu masyarakat. Berarti kalau pemasukan ini tetap 560 tabung, Bang, ya? Apa ada pengurangan juga pas KBBM naik? Kalau saya lihat cek dia variasi. Ada 150, ada 560 variasi. Kemudian juga kalau kita lihat ke belakang ada beberapa pangkalan juga yang perlambatan. Berarti itu jauh jadwal. Beda jadwal lah ya. 3 misalnya. Meski demikian, Diskoperindak meminta pihak pangkalan tidak bermain atau tidak melayani masyarakat sekitar pangkalan. Jika ini terjadi, maka sanksi tegas akan diberlakukan, baik secara lisan, teguran, dan sanksi terberat yakni pencabutan izin pangkalan gas. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.